Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku lagi Randy di channel Randy Lin One. Dan ya, apa kabar kalian semua? Dan semoga kalian masih semangat untuk menjalani hari Senin ini. Maksudku bukan Senin, tapi Jumat. Dan ya, ceritanya nih, perasaan Poniton itu hari Selasa, tapi kenapa hari Jumat? Ya karena... Iya, tadi malam tuh aku baca komen kapan untuk skin wolf-nya. Aku udah nunggu lama nih. Dan abis itu aku jawab komentarnya, kayaknya hari Jumat sore-sore. Tapi hari ini aku malah bikin skin yang Chomper atau Chomper yang Plant vs Zombie ini. Dan ya, aku minta maaf karena udah nunggu lama. Dan aku janji minggu depan, bukan minggu depan sih maksudnya, hari Minggu aku bakal selesaikan skin serigalanya. Oke, okay, let's go. Ya, pertama-tama kalian klik logo muka yang dicoret-coret seperti biasa atau menu edit yang ini. Lalu kalian klik new atau baru. Lalu kita namai karakternya Chomper. Nama karakter ini kan Chomper ya. Gini nama karakternya, kalau aku nggak salah. Ya, kita geser ke bawah ke bagian advanced option. Lalu kalian klik allow custom outline. Lalu kalian geser sampai 0. Nah, untuk warna rumputnya nih, untuk rumput yang musim kali ini, event kali ini kan rumputnya rada sedikit kuning ya. Warnanya tuh DCCE70. By the way, kalau kalian mau warna rumput yang kemarin, itu warnanya 7CC991. Kalian bebas mau pilih warna rumput yang mana, yang kemarin atau yang sekarang. Tapi kalau untuk yang sekarang tuh kan musimnya tuh rada kuning, jadi aku pakai rumput yang warna kuning, DCCE70. Lalu kalian geser ke bawah, ke bagian hooves atau jari kaki. Kita pakai yang paling besar, yang ini. Nah, lalu untuk coraknya kita pilih yang nomor 2. Untuk warna satunya, 198B2F. Warna duanya, 1D760E. Dan warna tiganya yang terakhir, 10570D. Lalu kalian geser ke bawah lagi, ke bagian side horn atau tanduk samping. Nah, untuk tanduk sampingnya kita pakai yang nomor 5, yang ini. Lalu untuk coraknya, kita pakai yang nomor 2. Untuk warna satunya, 8D0D92. Warna duanya, 701F83. Warna tiganya, 6B106E. Dan yang terakhir, warna empatnya, 147209. Warna 4 di bagian yang kekunci, yang keduanya ini, kita kasih warna 2E8023. Oh iya, jangan lupa kita ke bagian telinga. Untuk telinganya, kita pakai yang nomor 3 dari bawah, yang ini, yang melengkung ke samping. Lalu coraknya kita pakai yang nomor 2. Nah, untuk warna satunya, E5 E5 E5. Lalu warna satu yang di bagian kedua yang kekunci, kita ganti jadi 5C0D62. Warna duanya FFFFF. Intinya putih lah ya. Dan warna 2 di bagian yang kekunci, yang ini, kita ganti jadi B6 B6 B6. Lalu warna tiganya putih. Dan warna 3 di bagian yang keduanya, 8A9998A. Lalu warna 4-nya, 951090. Nah, sekarang kita geser ke bagian berikutnya. Kita ke bagian mane. Nah, untuk manenya kita pakai yang nomor 17, yang ini, yang kayak bentukannya gini lah ya, kalian lihat. Untuk coraknya kita pakai yang nomor 3, yang ini. Lalu untuk warna satunya, 822982. Warna duanya, 97108C1. Lalu warna 2 di bagian yang kekunci, yang ini, kita ganti ke 660B84. Warna tiganya putih. Untuk warna 4-nya juga putih. Lalu sekarang kita geser ke bagian mane bawah atau back mane, mane belakang. Intinya gitulah ya. Mane bawahnya aku pakai yang ini. Nah, ini yang nomor 17 dari bawah, yang inilah ya, yang di sebelahnya rambutnya kayak rambut Applejack gitulah ya, yang ini. Nah, lalu kalian geser ke bawah, kita pilih corak yang nomor 2. Untuk warna satunya, 9A1694. Warna tiganya, BE32CD. Nah, yang terakhir untuk warna 4-nya, 7D0A79. Lalu sekarang kita geser ke bagian selanjutnya, kita geser ke bagian ekor. Untuk ekornya kita silang, kita nggak pakai ekor lah ya. Lalu kalian geser lagi ke bagian face atau aja. Kalian geser ke bagian eyes atau mata. Kalian pilih mata yang ini, yang merem, atau yang ini, bebas. Intinya tuh mata yang merem. Kalau aku tuh yang ini. Nah, kalian geser ke bawah, ke bagian muzzle
atau muscle. Gimana cara bacanya? Intinya ini, kita pakai muscle yang nomor 1, lalu kita warnai jadi hitam. Dan kita pakai corak yang nomor 5, lalu yang nomor 4-nya kita ganti warna AC0808. Nah, untuk warna 1, 2, 3, dan 5 kita rubah ke hitam. Nah, kita geser ke bagian bawah, ke bagian jenggot atau facial hair. Lalu kita pakai jenggot yang nomor 7 dari bawah, yang ini. Lalu kita pakai corak yang terakhir, yang nomor 4. Nah, untuk warna satunya A70000. Warna 2-nya putih. Dan warna 3-nya 9B1B7C. Nah, yang terakhir sekarang kita ke bagian item. Lalu kalian ke bagian head item, kita pakai topi yang ini yang nomor 6. Lalu kalian pilih coraknya yang nomor 2. Untuk warna satunya 8B1896. Warna 2-nya 852191. Dan yang terakhir warna 3-nya 8305BB. Lalu kalian geser ke bawah ke bagian kacamata atau aksesoris mata. Kita pakai kacamata yang nomor 3 dari bawah, yang ini. Lalu untuk warna 1 dan 2 kita rubah ke hitam. Lalu untuk warna 3-nya CDB6B6. Nah, bagian yang paling terakhir banget, kita ke bagian item next atau item leher. Kita pakai yang nomor 2 ini. Nah, sebenarnya coraknya kalian bisa bebas, kalian mau pakai yang mana? Kalian bisa pilih untuk shading-shading gitu, tapi aku pakai yang pertama aja biar kalian mudeng dan gampang. Nah, untuk coraknya aku pilih yang pertama, lalu warna tuh kita ganti ke hijau tua 156E0C. Dan ya, untuk chomper kita atau komper, aku tuh dulu kalau aku main Plants vs Zombie aku tuh nyebutnya manga-manga, kayak gini tampilannya, atau komper, nama benernya tuh komper. Untuk lidahnya nih, kita ambil strawberry. Nah, untuk strawberry-nya kalian bisa ambil di sini. Cara jadilah komper kita. Untuk menggerakkan lidahnya ya PC tombol kunyah lah ya yang ini. Lalu kalian tambahkan emot nangis. Kayak gini tampilannya. Dan by the way, untuk request yang Applejack sama serigalanya tungguin lah ya. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.